Welcome to Sutari. Panas sekali. Mau datang? Mau datang. Papua. Welcome to the jungle. Real jungle. Enggak bisa. Patah. Ya patah jembatannya. Welcome to the jungle. Kemarin cari ulat sagu, Bang. Nah, itu ya. Dapat kan? Mau dong. Highland dari pegunungan semua. Oke, yang dimasukin tanah. Iya, iban batu. Iya. Itu yang sering di TV kan? Iya. Terus satu lagi? Yang kedua ini. Itu yang di atas tanah, tapi metodenya sama seperti bikin pizza, panjangnya bisa sampai 8 meter. Ini kita bikinnya berapa? Mungkin 1 meter. Mereka sampai 8 meter di acara-acara. Yang ketiga itu menggunduk. Jadi batunya disusun ke atas. Ah, itu ada di wilayah pantai utara, mulai dari Jayapura sampai Biak sampai ke daerah Raja Ampat sana. Metodenya mereka pakai batu karang, tapi untuk bungkus makanannya biar tidak terkontaminasi dengan zat kapur dari batu karang, mereka pakai pelepah begini untuk menutup makanannya. Dibungkus pakai pelepah pinang. Nah, jadi fungsinya juga jadi aromatik dari makanan itu baru dipanggang. Siap jatuh kalau mau nggak berhenti yang bisa dimakan. Makan lo tanya-tanya. Iya makan. Ya. Ih, belum mati juga udah digigit. Manis, asam, asin, pahit. Dia manis-manis kayak jelly begitu. Ayo coba kasih coba dulu. Jelly. Ini dia namanya. Iya kayak matoa juga. Mau nggak? Coba penasaran. Tempat. Ayo Rido. Rido. Ayo. Pala yang mana, ayo. Terus sampai ukur palanya. Iya. Wah, hebat. Kunyah-kunyah, rasa-rasa. Manis kan? Komen dulu. Komen dulu. Teksturnya gimana teksturnya? Sebenarnya sih nggak ada rasa sih. Enggak. Tapi artinya ada... Apa? Gejok. Gurih. Kok tarik nafas tuh? Gur. Abisnya jatuh. Air. Oke. Okay. Iya, gurih. Hanya memang pertama kali makan ini dia goyang terus kan? Jadi kalau kita Kita mesti goyang. Dulu. Biar rasanya tuh gimana? Tapi enggak ada ini sih. Ya, lupa. Oh, lu udah ngunya. Ayo lo, Pak. Ayo, Man. Tuh, yang lagi jalan. Tuh, yang lagi jalan. Yang kecil. Enggak, Mas, udah sampai. Enggak, itu tadi yang gemuk. Ini. Nah, bayangin aja epic. Kepala yang mana sih? Itu yang hitam. Ini. Yang digigit sama mana? Badannya. Iya, mana itu? Eh, kepala. Pegang kepala ya, Mas ya. Gini. Ya, itu. Ya. Terus dimakan semua? Buang. Iya. Kepalanya dibuang. Kepalanya dibuang. Yang mana ini, Bung? Ini kepalanya nih. Segini doang. Nah, Mas Bibim nanti rasa di ujung ini, di ujung sampai di kepala. Ada kepala, ada kayak batas lehernya dia. Tak, udah. Ya. Terus kalian, Bang. Punya. Enak kan? Iya kan? Kayak apa ya? Kayak leci kurang gula. Kurang gula. Iya? Iya. Kayak leci kan? Kayak leci kelan gula. Leci, ini teman. Enak. Saya tidak makan teman. Leci, teman makan teman. Saya butuh ke toilet. Saya butuh ke toilet, saya agak sakit. Enak kok. Enak, Bang. Coba, Bang. Itu apa? Sayur lilin. Hah? Jadi ini proteinnya setara dengan 1 butir telur. Pohon lilin gitu. Iya, dia bentuk pohonnya hampir sama seperti tebu. Ini enak. Oke. Ini masak enak banget. Iya. Ini bisa dibakar langsung. Coba. Iya, langsung ujung gigi bisa makan. Ujung gigi. Coba, mau. Oke. Ah, ini untuk timnas vegan ini.
Oh, iya. Okay. Makanannya timnas vegan. Coba yang dibakar langsung bisa? Oh, bisa. Enak kan? Makan dulu. Enak. Ayo, Jos. Hah? Rasa? Hey, aduh, bodinya yang seperti itu dong. Yang gendut, yang gendut, yang gendut. Enggak, itu tuh, yang ini nih. Yang orange, warna orange. Enggak, yang ini. Yang masih ini dong, ini dong. Uget-uget ini loh. Ekspresif. Ya, kalau enggak habis makannya kayak begitu. Kasihan. Enak-enak. Kering kalau kelengkengan bahasa ya. Ini kering. Welcome to Papua. Let us feel like honey like you never feel before. Welcome to Paradise. Treasure island of gold like you never seen before. Ini tinggal digigit apa? Dipotong-potong. Buka aja. Setara satu butir telur. Protein. Iya. Protein tinggi. Ini liar. Ini ya di ini dulu di Jawa banyak sih orang Jawa bilang terubuk. Oh, terubuk. Oh, iya. Ini apa kalau di sini kenapa enggak di lilin. Makan ya? Panas. Enggak tahu dong. Ini yang dibakar kan. Jawa Timur biasa makan gini kan. Iya. Enak kah? Coba. Manis dia. Iya, ini rasanya kayak makan daging ikan. Telur tebu. Telur tebu. Iya. Karena pohon-pohonnya sama-sama seperti enak, ini. Kan? Iya. Iya, kayak telur ikan. Chef. Kayak telur ikan. Ini nanamnya gampang apa susah? Nanamnya gampang sih. Oh, ini sih apa timnas apa? Timnas vegan ya? Iya, timnas vegan. Makanan timnas vegan. Enak kok ini. Ini masih ada. Keladinya ini marinatnya apa aja? Marinatnya dikasih pakai kebanyakan apa kemiri dengan bawang putih. Ini apa? Ini ikan. Nah, ini. Pakai tomat oh, juga ya. Oh, ini talas. Oh, talas. Nah. Pakai tomat juga sih. Oh. Iya. Ada cabai. Talasnya dimakan enggak nanti? Makan talasnya gak? Iya, ya, sebenarnya ada yang dari daun sih Bapak di beberapa menu kita buat. Sudah bisa dilipat terus dibakar. Iya, ini yang nanti kita ya. Wah, lipat dia. Daun nanti untuk yang sudah ini benar. Iya. Apa? Indang mahenda na kalinde awarinde. Oh, yang ini yang sudah bakar bos. Ada yang habis. Ini nanti dibakar batu itu. Bakar batu itu berapa lama? Kalau bakar batu hanya ya sekitar 20-30 menit. Bukan untuk jadi bara itu. Oh, ya itu yang lama proses bakar-bakar untuk merahnya tidak bakar. Tadi kita dari mulai jam 9 tuh. Data bakar biar prepare untuk ini. Iya. Oh, ini kita bakar juga? Udah tahu kita bakar juga. Oke. Okay. Bakar batu. Sudah panas batunya. Oke. Okay. Ya. Ini babi sunat. Oke. Ini. Nah, gimana nih, Kak? Langsung taruh di sini. Sini, Kak. Begini, begini. Begitu saja. Ini ya. Ini juga bisa, Mari. Ini? Iya. Iya. Nah, itu yang panjang deh, memanjang. Iya. Iya. Nah, itu taruh daun pisang. Lagi rasa buat pisang. Oh, di tutup. Tutup di atas. Oke. Bakar batu. Bakar batu sendiri tangan. Lempar dia. Kita berdoa dulu. Lempar batu. Lempar batu taruh di sini. Apa ini biar ditinggal-tinggal? Oh ya, bisa. Selalu panas. Iya, kan? Oh.
pakai sumpit. Bro, susah bro. Mau sagu pisang tak ada? Pak, oh, ini namanya. Iya, mana? Payung tak ada kan? Iya. Ini batu berapa lama dia kuat di sini? Di sini panasnya dia. Panasnya ini lama ya? Iya, kita manasinnya lama biar untuk proses pematangannya. Nah, kalau sempurna. Ikan udang itu berarti nggak selama daging merah tuh? Iya. Untuk apa? Masak ya? Iya, itu tidak selama daging merah karena ini juga kita mungkin 20 sampai 30 menit ini sudah pembakaran, bukan? Letakkan batu pertama di ruangan. Oh, serius? Kayu mas, kayu putih. Buat makanannya, jadi wangi. Aromatiknya. Iya, iya. Wow. Ini dia bang dulu udah. Jadi ini harus ditutup mati ya. Asapnya keluar di sini. Biar cepat matang ya? Iya. Ini bekap. Apa Jos? Coba baca Jos. Mega. Good drink, good people, good time, good culture. Kombucha. Kombucha. Kalau kebanyakan minum goodbye. Goodbye, bro. Enak tinggal di makanan berarti jenis makanan yang bisa untuk hitam ya, jangan jenis masakan resepnya yang putih terus kita masukin garam hitam jadi berubah nih namanya black and white. Iya. Iya, ini turun-turun, cuma kalau sagu saya baru nemukan sendiri sih. Ini black salt. Black salt. Ini boleh di bisa di boleh dicicip nggak? Bisa langsung gitu ya. Ya kan? Asli dari sagu. Gelap ya. Kayak arang. Cajahit. Arang ya? Ini kalau dia sagu putih kasih air. Iya, nanti buat waktu ditimbang buat perbandingan 20-10. 20 gram ini 10 gram air. Ini lebih sehat daripada garam laut tuh. Iya. Karena satu saya berpikir garam laut juga makin hari sudah banyak sampah plastik. Jadi akhirnya jadi garam mikroplastik. Iya, jadi itu yang sebenarnya manfaat dari hutan itu juga memberikan rasa nyaman, rasa peduli kita sendiri untuk menjaga itu, dan alam itu akan menjaga kita dengan produk-produk dia termasuk garam juga. Yes, right. Iya. Sampai kopi enak. Iya. Halo. Tambah kopi lagi. Mana? Iya. Itu kan bukan Timus. Bambu, itu kan nanti pipa besinya. Sudah di... siap? Wih. Itu daun pisang udah kayak pepes. Iya. Dalam usaha. Piringnya dari pelepani bun, itu jenis palem yang pohonnya besar, dan selain jadi piring ini juga bisa jadi tempat tidur. Jadi tikar kita secara tradisional. Oh, okay. Lebarnya segini, diameternya hampir 80 sampai 90 cm. Nah, panjangnya bisa sampai 2 meter. Nyaman dong. Iya. Dan ini orang di teman-teman di pedalaman suka pakai ini untuk tempat tidur karena lebih dingin dia. Oh iya. Iya, ini kan dari tikar kita sebenarnya. Berarti bisa bikin dengan asap pakai ini ya. Mana? Pakai asap. Iya, bisa pakai ini. Iya, pepesnya sudah matang. Oh, bisa bawa pulang. Dia cuma bawa Gua golok, Papa Sef. Bisa.
ya. Ya. Ini gabus. Ini yang tadi apa sama ini. Wah. Wow. Kamera. Gabusnya bagus nih. Yang lebar sebelah. Ini kah tua-tua keladi? Tua-tua keladi. Oke. Iya, ini pakai keladi betul. As, kita lihat ini. Aduh, panas. Ini apa? Wow. Wow. Gila, wow, botol. Wow, wow. Ini enggak boleh. Lu enggak. Apa dong? Enggak boleh nih. Eh, bawa obat enggak? Itu hanya pajangan aja ya. Pajangan aja. Wih. Oh, ini minum madu. Wih. Langsung dilepas gitu tangannya itu. Ini sabunnya. Muka rebek tuh. Wah. Ini makanan mukanya kayak gini, Bang. Mau makan mukanya gini. Sayur lilin. Biasanya mukanya. Wih. Ini apa? Ini yang hanya pakai kelapa aja. Cuma masih hidup, Bro. Masih hidup. Wah. Rasanya gimana, Bang? Enak banget. Ikannya apa lagi? Ikan apa ini? Ikan gabus. Gabus. Ikan gabus. Snake head. Nih, udangnya. Perlu sambal enggak ada sambal? Ini penasaran nih. Beda. Beda kan tawar. Beda bumbu. Lembek ya? Iya. Kayak lebih cair biasanya. Iya. Oh, ini kan udah dingin. Oh. Enggak apa. Biasanya begini bisa sampai 2-3 minggu. Justru dia duluan biar bisa ditolong. Oh, itu maksudnya. Jangan tengah. Pik, kenapa Pik? Kramnya karena tegang. Good morning, Papua. Good morning, Papua. Chosen. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi, mau makan siang. Iya. I'm benar. I've been here. I think you've been here, and we've been here. Kayaknya deh. Yuk kita cobain rasanya bener nggak? Sama nggak? Ingat nggak aku? Gue baru kita cobain dulu baru ingat. Hai. Kata apa arti om? Serapfa kapfa itu apa? Untuk gini. Ini mau bahasa di sini jadi. Sukunya beda ya. Ushuin, BSG, Jepura. Di belakang. Wantik mau kemana? Di jembatan tempat kita duduk. Gila sih.
bapaknya pas lupa apa berhenti masuk pintu, nanti lagi nyanyi jumpa pertama di bang, kok nyanyi lagu apa? Good morning Papua, good morning Papua, bangun Papua, ayo bangun Papua dengan damai. Hujan-hujanan nih. Oh, ada lampu. Record nih. Kuyup. Mister Kuyup. Kuyup. Bukan de kulup. Lepek kan ini panggung panjang hujan. Berkah. Amin. Pon. Sukses. Berarti amin. Akan banyak record. Amin. Di PON. Melebihi rekor dunia. Iya. Papua nomor Papua nomor 2. Sekarang ya. Sekarang. Papua. Eh, udah pernah juga nih gue. Iya, pernah nih. Iya kan? Mm-mm. Ada dak-dak gitu. Di bawah. Kak, makan apa kak? Banyak. Sayur pisang, jantung pisang. Ini bukan urut. Baby koi. Ini apa tipu? Di belakang ini. Iya. Yang di dalam saya di tempat ini. Oh iya.